tersangkanya atas nama Yahya alias Gonzales. Yang bersangkutan ini sudah 3 kali ya, 3 kali melakukan pembakaran di wilayah Petir. Dan statusnya yang bersangkutan adalah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ya, terakhir yang bersangkutan melakukannya di tanggal 26 Oktober 2020 dan waktu itu sudah kita laksanakan penanganan dan observasi ke RSUD Derajat Prawira Negara di wilayah Kabupaten Serang. Khususnya saat ini kita akan laksanakan penyidikan ya. Kemudian kita juga nanti akan berkoordinasi kembali dengan RSUD untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Karena menurut Pak Ketua MUI tadi ya, bahwa yang bersangkutan juga sebetulnya sudah melakukan di sini 4 kali. Ya, 4 kali. Baik itu merusak kotak amal, kemudian juga menulis di tembok. Itu sudah 4 kali. Ini yang keempat, ya. Ini yang keempat. Nah, nanti akan kita dalami semuanya dan kita laksanakan penanganan secara tuntas.